Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin makeup look yang seperti ini. Aku nggak tahu nyebutinnya apa, cuman aku terinspirasi dari MUA dan artis-artis yang ada di Malaysia. Jadi aku bikin makeup looknya kurang lebih kayak gini dan cocok banget buat ke pesta. Jadi kalau kalian pengen dapetin makeup look seperti ini, just keep on watching. Pertama-tama, aku mau pakai moisturizer dulu dari Nivea Makeup Starter Serum. Selanjutnya aku mau semprotin muka aku pakai face mist dari MAC yang Fix Plus. Udah agak kering, baru aku pakai primer. Di sini aku pakai primer dari Jiwon Jelly Pack. Oke, sebelum aku pakai foundation, aku mau pakai concealer dulu. Complexion yang flawless. Jadi aku pakainya Shimura Delight Bulb. Dia hasilnya lebih glowing dan aku mix sama Max Factor yang Miracle Touch. Aku bakal pakai cream blush on. Di sini aku pakai lipstick. Bukan lipstick sih, lip cream buat gantiin cream blush on-nya. Cream blush on dari Emina. Aku pakai lip cream-nya yang shade-nya ini 02 Fuzzy Wuzzy. So, kalau udah blush on-nya selesai, aku mau set sama bedak. Aku lebih prefer untuk bedak transparan, jadi aku pakai bedak dari Catrice yang Prime and Fine Mattifying Powder Waterproof. Ini juga bedak kesukaan aku. Terus kalau udah, sekarang kita bakal ke eyeshadow. Jadi berdasarkan apa yang aku lihat mua-mua di Malaysia itu buat, dia tuh mostly pakai warna-warna kayak peach, pink gitu-gitu. Jadi sini aku tuh pakai 3 palet rencananya, Zoeva Caramel Meleng, terus yang Clara nomor 2 palet, sama terakhir aku mau pakai yang Too Faced Chocolate Bar palet. Mereka tuh sebenarnya main warnanya lumayan banyak, banyak juga sih sebenarnya, tapi teknik ngeblendnya mereka tuh bagus-bagus. Transition color aku pakai yang Finish Sensual. Yang ini bagus banget buat transition color. Di paletnya Clara, aku pakai yang ini, yang peach ini. Ini bukan peach sih sebenarnya. Kayak warnanya pink tapi ada peach-nya juga, lebih tua. Kalau yang di Caramel Meleng juga ada warna yang sama, cuman lebih kelihatan orange-nya. Yang ini dari Clara juga, yang ini. Terus di bagian atasnya baru aku blend sama Alchemy dari Zoeva Caramel Meleng. Dalamnya aku mau kasih intensitas lagi. Jadi aku kasih warna dari paletnya Coklat Bar yang gold ini, yang The Sedan, ini warnanya hitam. Bagian tengahnya aku mau packing pakai dari Coklat Bar yang gold ini. Aku mau pakai yang mana ya?
Aku mau pakai yang famous. Yang famous, yang ini. Terus aku bakal pakai eyeliner dan bulu mata palsu, and I'll be back. Udah selesaiin bagian mataku, dan untuk bagian bulu mata bawah aku nggak pakai bulu mata palsu, cuman aku pakai maskara di lapis. Jadi misalkan lapisan pertama udah agak kering, baru aku timpa lagi, jadi dia tambah tebel. Dan sekarang aku mau lanjut ke bagian muka, aku tinggal pakai bronzer. Di sini aku mau pakai bronzer dari The Balm yang Maha Mama, seperti biasa. Terus aku mau pakai blush on dari Makeup Store. Ini shade-nya A Touch of Peach. Habis ini aku mau pakai highlighter, dan highlighter yang aku pakai ini dari Makeup Revolution yang Vivid Baked Highlighter Golden Lights. Dan terakhir aku mau pakai lipstick. Lipsticknya aku pakai dari Formar yang Silk Matte Liquid Lipstick. Shade-nya 02 Fall Rose. So itu dia tadi final result-nya. I hope you guys enjoy my video and I'll see you guys on the next video. Bye bye.